Ya, pemirsa, berhati-hatilah meninggalkan anak Anda seorang diri. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang anak diculik seorang oknum petugas keamanan di Pelabuhan Suta, Makassar. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan pemerkosaan kepada korban. Basri adalah seorang sekuriti di Pelabuhan Suta, Makassar, Sulawesi Selatan ini berhasil ditangkap tim Resmob Polda, Sulawesi Selatan. Ia dilaporkan ibu korban karena menyekap dan melakukan pemerkosaan terhadap bocah perempuan berusia 12 tahun. Tersangka yang juga nyambi sebagai ojek online ini menyekap korban selama 4 hari setelah sebelumnya mengiming-imingi korban tiket kapal dan uang saku. Niat jahat pelaku ini muncul setelah melihat korban seorang diri di Pelabuhan Suta Makassar. Tim saat ini korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar guna memulihkan kondisi fisik dan kejiwaannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 82 tentang perlindungan anak dan perempuan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Tinggal di mana, Mas Sri? Kemudian setelah itu si pelaku langsung menanyakan apakah kamu punya tiket atau punya uang untuk berangkat ke sana. Adik itu bilang tidak. Kemudian langsung dibawa oleh si pelaku ini ke kosannya yang berada di Jalan Tarakan. Dengan diiming-imingi si korban ini akan dibelikan tiket dan pakaian. Setelah tiba di sana dari hari Selasa sampai dengan malam Sabtu kemarin, korban ini disetubuhi sebanyak 6 kali dan cabul sebanyak 4 kali. Jadi total 10 kali.